Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, Siloam Hospitals turut mengambil peran pada sektor kesehatan guna membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Salah satunya dengan menghadirkan layanan serologi antibody. Keunggulan tes serologi antara lain memiliki tingkat sensitivitas mencapai 100%, harga yang terjangkau di bawah Rp200.000, serta proses yang praktis. Siloam Hospitals ikut mengambil peran guna membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 melalui penyediaan rumah sakit khusus COVID-19 dan pelayanan kesehatan lainnya. Siloam Hospitals menjadi rumah sakit pertama yang menyediakan layanan tes serologi untuk screening atau penyaringan penderita COVID-19. Tes serologi diklaim memiliki tingkat sensitivitas hingga 100% dan spesifitas lebih dari 99,81%. Tes serologi antibodi dilakukan berbasis lab untuk mendeteksi antibodi manusia terhadap SARS-CoV-2 dalam darah. Meski hal yang dideteksi sama dengan rapid test, namun penyaringan dengan serologi tes diklaim lebih akurat. Cara mendeteksinya dilakukan dengan mengambil darah pasien dan dimasukkan ke tabung darah untuk diproses di laboratorium. Hasilnya bisa reaktif dan non-reaktif. Jika hasilnya reaktif, kemungkinan tubuh mengandung antibodi SARS-CoV-2, sehingga harus melakukan isolasi diri dan melanjutkan tes PCR atau swab. Thankfully, technology aided. We worked with Roche. Roche was able to develop the serology test that Dr. Tandri spoke about. We were the first ones to launch that in this market. We partnered with them, we collaborated with them. And today, we've been very successful in taking this test to the masses. Again, this test is available in all of our hospitals, and we've made it so effective by the price that we have come out with, that a lot of patients depend on us for this test. Serologi ini paling tepat digunakan untuk keperluan ya tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa ini pemeriksaan ini karena pemeriksaan ini praktis, kemudian juga akurat dan kapasitasnya bisa besar, maka ini cocok sekali untuk pemeriksaan surveillance karena apalagi ditambah dengan efektivitasnya yang meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, jadi kalau tes serologi ini karena dikerjakan di alat besar, di alat di laboratorium, maka hasilnya mungkin akan lebih lama, yaitu sekitar 2 jam. Tetapi 2 jam ini sama seperti pemeriksaan, kalau kita melakukan pemeriksaan lab seperti medical check-up yang biasa. Tes serologi tersedia di jaringan Rumah Sakit Siloam seluruh Indonesia dengan harga terjangkau, yaitu mulai Rp120.000 hingga Rp200.000. Tes serologi disarankan dilakukan dalam 7 hingga 10 hari agar benar-benar dapat dipastikan apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Serologi ini lebih praktis, ya, kemudian lebih akurat, ya. Karena ini berbeda dengan rapid yang sebelum serologi, itu ya memang juga masih ada tentunya di semua rumah sakit dan juga Siloam yang melalui, paling gampang melihatnya melalui telunjuk ya, dites, diambil sampel darahnya. Tapi kalau tes serologi memang ini ya harus lewat seperti, ya kalau bagi teman-teman yang sudah melakukan atau yang belum, gambarannya adalah seperti donor, harus diambil darahnya ya. Jadi agak berbeda dengan yang rapid yang sebelumnya ya. Jadi ini tes serologi lebih akurat karena akan dites di laboratorium, tidak hanya melihat dengan waktu yang singkat untuk bagaimana reaksinya, tetapi ini ada mekanisme laboratorium. Tadi Dr. Pandu sudah kasih lihat gambar laboratoriumnya seperti apa untuk prosesnya. Dan yang penting adalah terjangkau. Tes serologi telah diakui oleh berbagai lembaga, serta telah digunakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Eropa, Inggris, dan Singapura. Nadia Hutagalung, Rian Nurianingsih, Berita 1, Jakarta.